kasih pada pengerusi majlis. Saya pada tengah hari ni dapat sama dengan tuan-tuan di tempat panas. Aku tak nak kuliah tengah panas ni. Tengah kuliah tengah panas. Jadi rasa macam tak hati. Lepas tu orang perempuan duduk luar, lelaki duduk dalam. Pasal orang perempuan kan terkenal dengan kesabaran. Tapi alhamdulillah hari ni lelaki berada di luar, orang perempuan berada di dalam. Dan syukur pada Allah Ta'ala, walaupun agak terlewat, jangan salah saya, salah kali. Lift lambat nak mampu. Alhamdulillah boleh sampai juga sampai ke sini. Walaupun agak lambat, tetapi syukur kerana tuan-tuan sangat menunggu dan sebagainya. Katanya penthouse ni, atau katanya ini asalnya Kuala Renau, bukan? Dah sebelah sana. Jadi maknanya alhamdulillah dapat kita bersama dengan tuan-tuan. Dan saya tengok muka tuan-tuan macam tak apa ceria. Kan nak kena buang petron dah kan? Masih boleh kerja kan? Masih alhamdulillah. Jadi, dan kita hari ini bertemu dalam satu program yang saya kira cukup baik. Saya tak tahulah apa yang patut diistilahkan untuk tuan-tuan. Sebab kalau nak kata tuan-tuan beriman, tuan-tuan lebih daripada itu. Sebab orang yang sibuk dengan keduniaan tiba-tiba ada ruang nak ambil kesempatan cari nilai, mengejar balik cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sambutan itu patut dibuat pada 12 Rabiul Awal yang hari itu, dan kita dah terlajak masuk ke tahun 2016, tapi kita masih sambut. Patutnya Nabi ini bukan disambut sempena maulid saja. Bahkan kalau tengok memang sejarah tak pernah tunjuk Nabi sambut hari jadi dia, sahabat sambut hari jadi dia. Bahkan para ulama' yang hampir dipanggil ulama' salaf, tak ada yang menyambut akan sambutan maulid Rasul. Kerana mereka cintakan Nabi hari-hari, mereka rindukan Nabi hari-hari, dan mereka kenang Nabi hari-hari. Cuma kita hari ini bukanlah tak kenang dan tak cintakan Nabi. Sebab ada sempena ni baik untuk kita mengingati balik, menceritakan balik. Sebab apa yang kita ambil daripada sempena-sempena ni untuk menguatkan balik perasaan kita terhadap baginda Rasulullah. Itu penting dengan sebab zaman mutaakhir ni, zaman kita makin jauh daripada Nabi. Bahkan dalam Quran Allah sebut iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bila manusia makin hampir dengan akhirat, dengan kiamat, mereka mula menjadi ghaflah. Ghaflah ni kalau bahasa Pinang dia panggil ghaflah jika. Ada orang Pinang tak tahu kan? Ghaflah ni ghaflah ni maknanya pelupa. Dan satu lagi mu'ridun, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tak nak masuk kelompok ni lah, kelompok ghaflatun dan kelompok mu'ridun. Dahlah lupa pada Allah, menentang pula Allah Ta'ala. Jadi kita ingatkan balik Nabi ni, semoga kita memiliki kecintaan seumpama para sahabat seboleh-bolehnya. Yang tu yang kita buat. Cuma kita selitkan jugalah, walaupun kita sambut maulid Nabi, cerita yang paling besar kita nak cerita adalah tentang mindset khalifah. Kenapa saya bercakap tentang hari ini banyak tentang mindset? Sahabat-sahabat, kita bila kita tengok cerita yang seronok kan, seronok tu tengok movie tu dah. Tengok wayang seronok kan? Tak tengok wayang? Wah, janganlah ada Pak Ustaz cakap tak tengok, belakang tengok dia tak syok kan? Okay. Jadi maknanya saya banyak tanya soalan ni, anda tengok wayang? Semua pak. Lebih soleh lagi pada ustaz tu. Jadi maknanya kenapa saya bertanya benda ni? Sebab di zaman hari ni ada beberapa perkara dipanggil lughatul as, bahasa Arabnya. Bahasa mudahnya adalah bahasa yang orang hari ni cakap, apa yang orang hari ni bincang, apa yang orang sebut hari ni. Sungguh buka pagi-pagi orang dah tunjuk hari ni Chelsea seri, betul tak? Manchester United seri. Apa Manchester City seri yang menang Leicester ya? Saya tahu, takkan tuan-tuan tak tahu? Jadi maknanya ini bahasa hari ini, bahasa yang orang sedang bercakap kan. Bahasa hari ini adalah bahasa yang kita tak boleh tinggal bahasa tu. Walaupun kita cinta ke Rasulullah, kita tak boleh lari daripada bahasa orang bercakap. Orang bercakap tentang projek, orang bercakap tentang ekonomi, orang bercakap tentang kesihatan, orang bercakap tentang semua benda termasuk hiburan dan seni. Jadi suka tak suka kita kena involve. Jadi sebab tu saya kata hari ini bahawa ada benda yang paling best dalam kehidupan adalah movie.
Tetapi malangnya movie kita, semua cerita-cerita yang kalau istilahnya disebut apa dia? NMA, bukan PMA. Apa benda pekerjadah Ustaz? NMA maksudnya negative mindset attitude. Dia tidak membawa kepada positive mindset attitude. Sebab manusia perubahannya tidak berlaku pada tubuh badan. Perubahan besar manusianya adalah minda. Mindset betul, maka perjalanan betul. Tengok cerita-cerita kita ni, cerita baru apa? Langit Cinta. Aku tak boleh belah cerita lagi tu. Bukan saya tidak menyokong industri tempatan, cik. Bukan saya tidak menyokong industri tempatan, tapi kalau filem jenis keranda tawang terbang, oh macam mana saya nak sokong? Kan? Orang kata ustaz ni macam tidak, bukan. Saya menyokong mindset yang positif. Kalau cerita tu positif walaupun datang daripada barat, saya menggalakkan anda untuk melihat rancangan tu. Sebab dia penting untuk pembinaan mindset. Kan baru ni ada cerita apa dia? Heart of the Sea. Cerita berasaskan kepada Moby Dick. Tengok tak? Saya pun tengok, takkan tak tengok? Takkan baca Quran malam Jumaat tak faham pun? Jadi ceritanya nak bagi faham bahawa cerita-cerita ni bila kita tengok, kita dapat something. Bila tengok apa nama Star Wars, apa tadi dia? The Awakened Force. Betul tak tajuk tu? Kenapa saya awakkan saja tanya nak tengok betul dia balik dah? Jadi maknanya tu. Jadi bila cerita-cerita ni dimainkan, tengok dalam IMDb satu apa, satu Malaysia pula. Apa dia IMDb, dia tunjuk dia punya review dia 9/10. Sebab tu nak tengok filem dia kena tengok review. Apa review orang yang bagi? Kalau filem tu review 4 ada. Tapi tak tahulah Langit Syurga ni berapa review dalam satu IMDb, IMDb ni tak review rasanya. Oh, tak masuk pun kan. Tengoklah cerita Ip Man. Orang lagi kena pergi tengok cerita Ip Man. Pasal cerita ni mengajar kita takut bini. Oh, kan, kungfu lah tak mana silap pun, tapi bini pun menampak tak jawab banyak tu. Jadi mana nak beritahu, benda-benda ni semua adalah lughatul asli. Kita kena bersama. Kalau kita tidak join, kita ambil sikap gini, oh anak tidak menonton semua benda ni. Ataupun bila pergi-pergi orang mesti cakap, "Woi bro, lu punya Chelsea kalah bro." Kita pun pegang, ingatlah sahabat-sahabat sekalian, Palestin sedang kesusahan. Kita asyik menceritakan bola pada zaman ni. Orang tu dipanggil game potong stick. Dia suka potong stick tengah jalan. Jadi maknanya nak bagi tahu, sebab tu tak boleh lari daripada kehidupan semasa. Kalau kita lari, kita tak berorang, menyebabkan agama tak boleh touch people. Hari ni kita nak agama ni jadi agama manusia, bukan agama malaikat. Sebab tu mindset paling penting. Kerana Nabi SAW diutuskan ketika ummah sedang rosak, ummah sedang bermasalah, ummah sedang menjauhi kehidupan yang benar. Tapi Nabi pergi ke tengah mereka, tak tinggalkan masyarakat, bina keyakinan hingga orang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi berjaya. Sebab Nabi tak ambil sikap, jomlah kita keluar daripada Mekah ni, kita pergi duduk satu tempat, atau kita tak payah duduk dakwah-dakwah ni, kita buat orang baik-baik sudah dah. Nabi tetap rempuh. Bahkan Nabi sampai ke hujung nyawa berdakwah tidak henti-henti, dan orang-orang Quraisy menjadi sasaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah rakam dalam Quran tentang Muhammad. Sebab tu kalau orang tanya perkataan Muhammad ni, ada 4 perkataan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan rasul, telah datang sebelumnya beberapa orang rasul. Maksudnya Nabi ni rasul. Bahkan Allah sebut dalam ayat yang lain, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad ini bukan bapak kamu, tapi Muhammad ini adalah Rasulullah dan penutup bagi segala nabi. Dan Allah rakam dalam ayat lain tentang apa dia, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Allah rakam pula Muhammad tu pengikut dia macam mana. Muhammad adalah Rasulullah, pengikutnya sangat tegas kepada kufur dan kasih sesama orang beriman. Ini cerita Nabi. Jadi sebab tu kita kata kaitkan maulid Nabi ini dengan mindset khalifah. Nak bagi tahu
kita nak ubah hari ni adalah mindset berlepas. Saya tak susah bila bercakap dengan anda sebab anda sudah ada mindset ni, sebab anda duduk tempat paling maksiat sekali, betul tak? Tempat ni takkan tempat baik, tempat maksiat lah. Tak mengaku. Jadi mana dia nak bagi tahu orang berada di sini, orang tengok, orang pakai skirt, betul tak? Eh takkan apa tak tengok? Jadi maknanya di sini keadaan-keadaan manusia yang bercampur di antara pahala dan dosa. Tapi persoalan kita boleh tinggal di tempat ni? Tak boleh. Nabi tak benarkan kita tinggal tempat ni. Saya mengajar di Maybank semalam. Saya kata Maybank ni adalah tempat riba. Tapi anda tidak boleh tinggal tempat ni, kerana kalau anda tinggal tempat ni, riba makin teruk dan rosak. Orang beriman kena berada di sini untuk mengontrol supaya kerosakan tidak makin teruk. Sebab tu dulu ada seorang peguam ataupun hakim lah. Dia ni menjadi hakim dalam siri-siri kes mahkamah di Mesir. Dan namanya Syekh Abdul Qadir Audah. Jadi Muhammad, dia hakim. Dia membicarakan banyak kes. Jadi masa dia bicara banyak kes tu, adalah kes-kes yang dia rasa dia tak patut berada di situ kerana keputusan yang dikeluarkan nanti menyebabkan ada orang tertindas. Tapi ulama-ulama kata, wahai Syekh Abdul Qadir Audah, teruskan berada di situ, kerana kalau hang lari tinggal tempat tu, pasti akan diganti dengan hakim yang lebih jahat dan zalim, akan mengenakan kezaliman pada orang. Lepas tu ada anak muda tanya saya, ustaz, aku hukum ketua 7E. Kau 7-11, dia juara, betul tak? Tak nak masuk 7-11. Jadi maknanya ada juara. Jadi ustaz macam mana, ustaz, bila budak-budak main beli arak, kami terpaksa scan, betul terpaksa jual arak. Saya kata, selama mana tak reda dengan penjualan, tak pernah reda, terpaksa jual. Sebab apa benda tu ada di situ? Itu polisi syarikat nak buat lagu mana? Maka dalam keadaan demikian, pekerjaan itu tidak haram sebab kita menunjuk benci dengan arak yang dijual. Tapi kalau kita tunjuk reda, baru dikira berdosa dan pendapatan kita haram. Bila tunjuk reda, ni abang, abang ambil hak hijau tak sedar, hak merah baru sedar. Kita bagi cadangan ke orang lagu tu, barulah dikira sebagai haram. Tapi kalau tak ada benda demikian, memang tunjuk tak reda. Kita tunjuk muka, kita kata ni apa, orang Islam ni norak, kalau boleh katalah. Tapi kalau tengok kontor pakai sumbang banyak di hidung pada sumbang, tak payah kata apa, kena tumbuk pasal lagi. Jadi maknanya dalam hati tunjuk penyampah dan benci. Itu kita kena berada di situ. Macam yang berlaku kepada pramugari. Pramugari, betul tak? Hari ni pramugari hadapi masalah, mengadu kepada ustaz-ustaz. Kita nak selamat pun susah. Sakit income tak cukup, nak suruh dia berhenti kahwin dengan aku, sakit nak jadi apa, susah. Payah. Nak suruh anda kahwin, anda takut isteri, betul tak? Jadi maknanya nak bagi tahu, akhir sekali dia pun bekerja, ustaz tolonglah ustaz, saya ni macam mana ustaz, kami kena pakai skirt belah sampai ke pohon, buat ke mana ustaz, terpaksa sebarak. Hati tak reda, hati ni menangis hari-hari, nak buat ke mana ustaz? Di sini Islam kena bagi penyelesaian. Islam tak boleh kata berhentilah, banyak lagi tempat lain boleh kerja. Duk takut apa, rezeki Allah Ta'ala luas. Itu bukan jawapan. Jawapan itu adalah jawapan yang tidak mendasar. Jawapan yang mendasar kena sebut. Teruslah kau kerja situ, sebab hari ni kerja pun susah. Bukan senang kalau berhenti kerja nak kerja lain. Hari ni kan Shell sedang hadapi masalah, betul tak? Shell nak keluar pada Malaysia, betul tak? Apa nampak aku ustaz aku tahu kat benda tu pun. Sebab dia membabitkan kaleng aku. Jadi maknanya bila Shell nak tutup, ada satu sahabat kita baru ni, gaji dah RM30,000. Banyak RM30,000. Gaji RM30,000 dah beli macam-macam. Tiba-tiba kena dapat surat pelepasan jawatan daripada Syekh sebab Syekh nak tutup. Dapatlah pampasan, tapi dia tak boleh continue. Nak buat apa? Maka orang ini takkan nak pergi cadangan, juallah nasi lemak. Nampak? Kerja makin susah dan payah, maka menjadi pramugari. Dan itu adalah satu kerja yang bagus, sebab seorang cuma ada membabitkan benda haram. Buat lagu mana? Maka mindset khalifah kena bagi pandangan. Kau turis kerja di situ, tapi dengan syarat kau mohon ampun pada Allah. Di hati ni memang tak nak benda tu. Nak buat lagu mana, terpaksa berada di situ. Kerana kalau tak berada di situ, tak ada income untuk hidup. Maka tak apalah sementara waktu. Kalau dapat kerja lain setara dengan gaji setara, baru kau berhenti. Itu jawapannya. Tujuh lah.
soleh semua orang sini pun diam senyap. Memang macam ni ya. Dia watak-watak orang soleh diam, tak bercakap pun senyap. Jadi maknanya di situlah kita kata bahawa bila kita bercakap tentang agama, kita tak nak bercakap tentang benda yang sempit. Lepas tu saya selalu kata, kalau tengok rancangan agama, orang akan nampak rancangan agama cerita bab mati, betul tak? Rancangan agama mesti kalau mari muka mesti spoil. Ha, mesti spoil. Mesti jenis muka mengantuk kemudian nak tidur. Kemudian macam diambang serangka trauma. Itu hilang kan. Program agama ni tak boleh macam program happy-happy sikit. Sebab tu bila buat sambutan dia mesti program. Sebenarnya kita menyebut suara ustaz. Allah lemahnya. Bukan musik tu, musik dia okey. Ada sebuah tempat lah ini. Sebab tu kita hari ni nak bawa macam mana Islam. Sebab tu baru ni saya jumpa Nabil. Nabil pakai jubah. Saya hari tu pakai jin. Saya kata Nabil elok lah entah pakai jubah. Pasal entah selalu banyak buat dosa. Aku orang yang pakai jin tak apa. Dia pun buat lawak. Itu kebetulan ada program. Dia jadi pengerusi. Soalan dia tanya sangat mencabar. Dia kata ustaz nak tanya soalan. Macam mana kalau penyanyi laki-laki dan perempuan berpegang tangan ketika menyanyi? Oh, soalan mencabar. Apa hukum buat lawak lalu kutuk sahabat-sahabat? Oh, soalan mencabar. Kena jawab. Kalau saya tak jawab, lemah saya. Saya kena jawab. Tapi jawab itu pula tidak menyebabkan orang cedera. Tapi mesti memberi jalan keluar. Jawapan tak boleh orang cedera. Tapi mesti bagi jalan keluar. Ini maksudnya. Jadi kita jawab, kita kata melawak tak ada masalah, cuma ada syarat-syarat dia. Berpegang tangan, kalau tidak ada hajat, tidak ada unsur-unsur untuk maksiat, maka haramlah. Tapi kalau sekadar untuk mendidik dan memberikan pengajaran, maka di situ kita boleh bahas. Tapi kena tengoklah, orang tahu kita tu sedang betul-betul cari nafsu di situ atau betul-betul kita nak mencari nilai. Sebab tu saya kata, sebelum menjawab persoalan tu, perkara pertama kena jawab apa dia? Adakah kita sudah mencelup diri kita dengan iman? Itu dia. Bantu Allah rakam dalam Quran, sibghatullah wa man ahsan minallah sibghah. Celupan Allah, siapa yang lebih baik berbanding celupan Allah? Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena celup diri kita dengan iman dulu. Maksudnya kita kena yakin, aku ni hamba Allah, kau Tuhanku ya Allah, ampunkan dosaku. Aku tahu aku banyak salah dan silap, pasti aku ulang balik silap. Tetapi percayalah Allah, aku tidak akan meninggalkanmu. Itu dulu. Sebab ramai yang saya jumpa nak macam tu, tapi tak boleh tinggalkan kerjaya sedia ada. Kena Syam kamikaze. Kena Syam kamikaze. Oi, jangan buat tak kena, malu. Gitaris yang mewakili gitar Fender, dia dulu kumpulan kamikaze. Zaman mana ni pun tak kenal Hel Amir. Dia berhenti, balik Isah, bertaubat, buang anting-anting semua. Alhamdulillah, yang harap-harap tadi buang, buang rantai, buang anting-anting, dah tak pakai seluar pendek. Mula mendirikan solat tu. Sebab tu agama nombor satu adalah as-solat. Bila orang dah mula mendirikan solat, tandanya di situ hidayah mula masuk. Lepas tu saya pesan kepada semua orang, kok mana kita berada pun, kita dirikan solat. Karena dengan solat itu kita akan mula kembali kepada jalan agama. Betul, ada orang yang solat tapi belum menutup aurat. Tak apa, lama kelamaan dia akan menutup aurat. Kenapa saya berani kata demikian? Sebab Fin Jamal begitu. Kenapa Fin Jamal? Susahlah ceramah tak kena orang. Fin Jamal nak nyanyi lagu Arjuna Beta tu. Takkan ku biarkan walau ribut menyentakmu yang tidur. Ada enggak lagu tu? Hah? Ada enggak? Nah. Jadi orang begini dulu tak tutup aurat. Free hair, rambut bebas. Saya tanya Fin, macam mana dulu yang tak tutup aurat ustaz? Saya ni ngaji agama dulu, tapi dia mari satu perasaan nak memberontak, nak tengok betul tak kalau aku tak tutup aurat ni Tuhan akan marah kat aku, Tuhan murka kat aku. Sepanjang tu ustaz tak ada Tuhan murka, Tuhan marah, duk rasa Tuhan kasih. Cuma kita rasa berdosa dan bersalah kerana buat dosa depan Allah Taala. Akhir sekali saya solat ustaz. Saya solat, saya boleh tutup aurat lagi. Tapi lama-lama saya solat, saya kata Allah, aku dah solat-solat dah, kalau aku tak tutup aurat nanti ya. Dia pun tutup aurat. Dan dialah yang mengenakan tutup aurat bersama dengan Farah Fauzana. Saya tahu tuan-tuan tak sempat tahu gosip-gosip ni. Saya cerita gosip ni.
Jadi bila dia pakai tudung dengan Farah Fauzana, Farah Fauzana pun pakai tudung bersama dengan dia. Dan dia hari ini terus, Fin buat apa sekarang? Ustaz, saya sedang banyak buat ustaz, jaga anak-anak gadis yang mengandung luar nikah. Tapi saya tahu bila dengar cerita mereka, mereka tak jahat ustaz. Mereka berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Kebanyakan orang suka menghukum mereka ni sebab mindset mereka NMA tadi. Negative mindset attitude. Jadi kita nak putar balik supaya kita positif. Maka dalam keadaan saya sebut cerita semua tadi, saya pergi tahu syap-syap. Teruskan main kita untuk Allah. Bukan senang nak sebut itu. Pasal selama ni orang salah faham, kita tu alat haram, betul tak? Sekali petik kita, syaitan beranak. Dan sebab tu kalau tengok program-program agama, mana ada orang tepuk tangan? Tak ada lah. Ada, bagilah sampai hadiah, anak kita ambil hadiah di hari sukan dia ataupun di sekolah agama dia. Disilakan saudara Muhammad Amin bin Abu menerima hadiah. Masih tepuk tangan haram. Inilah saya sebut tadi, dalam hidup ni ada beberapa penipuan yang orang buat tanpa disengaja. Pertama petik gitar tadi lah. Petik gitar setan beranak, petik gitar tak ada hadis pun. Tak ada. Petiklah gitar banyak mana pun yang penting untuk Allah. Dulu yang ulama kata haram kerana petik kita biasa orang buat untuk benda haram. Tapi kalau petik kita untuk benda halal, jadi halal. Kita ni macam pisau, potong buah halal, tikam suami. Kan halal. Itu maksudnya. Jadi maknanya benda demikian yang kita nak bagi orang mudah faham. Jadi dalam keadaan demikian, maka saya kata Syam, petik kita untuk Allah, nyanyi untuk Allah, alhamdulillah. Dengan sebab kita tu Syah petik balik, dia boleh bagi training pada orang. Dan satu hari kita buat satu seminar, seminar kita untuk anak-anak muda. Sebab orang muda tak boleh baca kitab Munyatul Musalli, lari dia. Marilah kita buat program bacaan kitab Matla'an Badrin untuk anak-anak muda. Dia kata muda berdarah dengan goblok ni, kita pun gua tak faham tu. Tapi kita kata mari belajar kita bersama Syah, maka ramai. Budak-budak hak mari itu semua jenis cintanah, cacing kerawet punya. Tapi datang sebab Syah. Tengah-tengah habis-habis-habis tu Syah tunjuk teknik. Syah berkata, bro, nak lagi best? Nak bro? Okey, nak lagi best, kita sambung lepas ni. Mana bro? Kita solat dulu. Waktu asal berhenti solat dulu. Tuan-tuan, apa budak-budak tu kata? Budak-budak muda tu kata, wah, nasib baik juga datang pun ni. Gua dah 5 tahun tak solat pun. Benda demikian jadi sebab semua orang nak dakwah orang menggunakan satu method. Method bahawa bila dia balik kepada Islam, dia kena eksklusif. Dia kena tukar pakaian dia, kena pakai pakaian agama, kena pakai jubah, kena pakai serban, kena tak serban tadi baru nampak ya hanana. Kalau Islam ya hanana, tak nak siapa nak bersama Islam. Sebab tu saya selalu kata, ambil semua benda. Sebab anak kita perlukan semua benda untuk kita terima. Sebab tu saya kata, saya cuma nak minta, jangan ada mindset negatif. Filem kita banyak buat mindset negatif. Saya tahu ada filem yang bagus, tapi kebanyakan tu yang saya jadi susah sikit. Tapi kalau filem tu bagus, walaupun dia bukan daripada Islam, saya terima. Contoh filem Dil Wali. Dah tengok Dil Wali? Ha? Tak tengok. Ni sebab sibuk ke sebab emang soleh tu? Kalau sibuk saya boleh terima, kalau soleh aku tak percaya. Jadi maknanya kan? Ada orang kata kami tak minat ustaz ini, ustaz. Betul. Cerita tu bukanlah benda penting sangat. Tapi bila dia bawa satu-satu benda dalam tu, patutnya orang tengok. Ada nilai. Dia perjuangkan nilai. Nilai apa? Nilai seorang adik sanggup putus cinta dengan teman wanitanya kerana kasih pada abang. Sayang ke abang ni sampai tahap tak apalah kalau aku terpaksa putus dengan perempuan ni, betul lah. Yang penting aku tak tinggalkan abang aku. Ha, seterusnya kena tengok sendirilah. Dia buat lagu pula, lagu catchy. Catchy lagu dia. Janam, janam, janam sa tercerna yoi. Kasam tumhi kasam ma kemel na yehi. Ek zang hai pale do badam ho joda. Meri ho ke hamisha hi rahera kahida kahera alvida. Meri zubang ho tumi aur tumi sham ho.
tum tel tum ya ramu meridua hosea tia pasenye sara meri ho ke hamesha hi rahe ra kahida kahera alvida ha ha Orangnya buat filem. Ustaz tengok, dah tengok dia boleh cerita. Ha? Dua kali riak lah, tak takut apa ustaz tu cerita dua kali. Ha, saya tahu sekali lah. Saya nak beritahu. Saya bukan kata ni, selalu orang salah faham kata ustaz ni kita dah baik-baik, comel, elok dah duduk jadi Islam. Tiba-tiba dia suruh buat benda tu, dah. Saya kata, kalau anda tinggalkan benda tu, apa anda dapat? Anda tak dapat apa-apa, orang tetap tidak balik pada Islam. Tapi kalau anda involve dan anda mencerita nilai dan value, anda akan jadi hebat. Tengok player-player Muslim kita yang berada di IPL. Yaya Torres buat satu perkataan baru ni, saya sanggup tinggalkan bola sepak. Yang penting kalau saya tinggal bola sepak pun atau saya terus main bola sepak, yang penting saya tidak tinggalkan solat saya. Yaya Torres jadi fenomena sebab dia player terbaik dalam Manchester City. Dia ada Samir Nasri, dia ada Zeko, dia ada Ibrahimovic dalam PSG. Nampak macam tak tengok bola macam. Tak ada perasaan macam cerita bola, bentuknya happy sikit kan. Ini dia. Jadi nak bagi tahu. Sebab tu saya kata hari ni macam mana anda nak didik anak anda? Adakah anda nak didik gini? Ay, jangan-jangan buka TV, TV ni semua lara. Gitu. Ataupun nak dengar ceramah, ataupun nak bagi tahu anak-anak, jangan dok main headset ini berhala moden. Berhala ini merosakkan banyak orang. Sebab tu dulu ada satu orang pernah kata, kita hari ni yang jadi malas suka semua ni kerana kemodenan yang berlaku. Sebab moden menyebabkan kita pun malas nak senaman. Patutnya makin moden, makin rajin senaman. Sebab dulu jam tak ada BPM, sekarang dah ada BPM. Heart rate, BPM. Heart rate, BPM. Beat per minute. Jadi maknanya kita boleh pakai heart rate tu, kita boleh tahu berapa cardio kita nak buat. Kita dah ada treadmill, kita dah boleh masuk gym, betul tak? Tak susah. Cuma yang jadi semua tadi adalah satu ya, mindset yang diinstall dengan benda negatif, betul? Kalau benda tu positif pun, tapi sebab mindset negatif, dia tetap jadi negatif. Pernah dengar tak mak ayah kita kata dulu? Ha, siapa makan nasi duk rajin pindah tempat, nanti kahwin dua. Dah dengar lah ayat tu. Kita pun takut makan satu tempat sebab takut nikah dua. Patut seumur. Jadi saya pun praktik benda tu. Mana saya pergi, mak saya kata, tok saya kata, ha, makan pindah tempat banyak, nanti nikah dua. Saya pun pindah tempat lagi banyak. Alhamdulillah nikah dua sungguh. Jadi nak bagi tahu bahawa ada benda positif, tapi sebab salah istilah jadi negatif. Orang kita cerita benda negatif banyak, pilih sana jadi apa nanti. Hampa buatlah benda tu, nampak? Sedangkan orang lain dia positifkan banyak. Sebab tu dia tengok masalah, dia ada satu kerangka dipanggil, apa dia? Control damage. Damage dah jadi, Islam datang supaya control damage. Jangan bila kita tengok benda damage, kita kata, habislah kamu nak jadi apa semua ni, semua tak betul lah ni. Apa nak jadi? Tak. Sebab tu bagi saya, kalau orang belum solat, kita jumpa, apa dakwah kita? Kita kata, Tuan Haji, solat lah benda-benda ni. Abang solat tak? Saya ni tak tahulah, bukan tak mau solat, tapi sibuk lah, tak apalah. Yang penting abang cubalah solat-solat dulu. Kita jumpa lain kali pula, tiba-tiba dia solat satu waktu ya. Dia solat maghrib ya. Kita bertanya, abang dah solat kah? Alhamdulillah saya dah solat maghrib. Kita berkata, alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala. Walaupun empat yang lain abang belum buat, insyaAllah ada lebih ni nanti untuk abang. Mana kita kata gitu? Kan? Orang tu pelacur. Kita kata, kak solat dulu kak. Lepas tu kak nak melacur lah. Mana nak kata gitu? Tak berani. Sebab mindset kita nak, kalau betul baik, mesti baik terus. Tak ada campur-campur lah. Alhamdulillah kita berada di tempat yang betul, di waktu yang betul. Kita jadi orang macam tu. Kita dapat kerja Petronas, kita duduk tempat yang betul. Ada orang berada tempat yang salah dan keadaan yang salah. Macam mana dia nak ambil kalau saat ni semua orang hujub dan hukum dia? Akhir sekali saya jumpa banyak orang kata apa? Kami, tak apa Ustaz, Ustaz nak cerita-ceritalah. Kami tahulah, kami neraka lah.
jarak. Sebab tu itu ada satu ustaz dapat ruang ceramah kepada pondan-pondan. Lihat mari ni pondan belakang. Dia pun tanya, sebab nak tahu apa sebenarnya orang pondan fikir. Pondan ni bukan lembut, pondan. Lembut lain, pondan lain. Kan? Ustaz tu tanya, assalamualaikum semua, saya nak panggil apa? Nak panggil kakak ke abang ni? Depa pun jawab, alah panggil anja je. Maka bila ceramah-ceramah, dia pun kata, saya pun tak faham satu benda saya nak tanya. Ni saya tak faham semualah, kata ustaz. Kenapa anja-anja semua jadi macam ni? Baru dia sebut kisah benar yang kita tak tahu. Dia kata, dulu kami tak perasan kami ni jadi lembut. Bila lembut-lembut, orang lelaki tak mau kawan. Orang lelaki bila kami datang kawan, dia terajar kami. Betul tak? Kita kalau ada kawan lembut nak main kita, hampir je aku sepak main kat aku. Benar tak? Tak benar? Oh ni memang orang baik tu. Orang baik tu. Jadi kat AK, kalau Islam tu baik. Jadi sebab orang-orang baik dia tak mau kawan dengan kami, budak lelaki tak mau kawan kami, kawan dengan perempuan. Jadi perempuan tu masuk ngam semua, cakap semua, tangan lembut semua sempoi. Satu hari lama-lama kawan dengan perempuan, tiba-tiba ada jantan tak guna rukul kami. Oh ni cerita betul? Bila mereka telah mencemarkan maruah kami, apa lagi yang tinggal pada kami? Akhir sekali dah tinggi, dah teruk-teruk dah. Ustaz pun tak mau hampir kami, orang baik-baik pun hukum kami jahat. Maka baik kami terus macam inilah. Sebab lagu ni hidup kami lagi bahagia. Ha? Saya ulang lah. Di sinilah yang Nabi datang tujuannya untuk membetulkan keadaan-keadaan tadi. Sebab tu hari ni kita dengar kuliah lagu ni, bukan nak kata kita kena imbuh semua benda, tak. Tapi kita ada positive mindset. Apabila berlaku satu keadaan, kita tahu pasti lepas tu ada kebaikan, bukan lagi keburukan. Sebab tu aku nak ajar, fa inna ma'al usri yusra, bersama kepayahan pasti ada kesenangan. Sebab tu kita bila susah hati, kita baca surah Wadduha, betul tak? Wadduha wallayli idha saja, demi waktu duha, waktu pagi setelah malam berlalu. Maksud apa? Orang semua akan hadapi keadaan ni, keadaan apa, suram, malam, kelam, lepas tu dia akan timbul siang. Ni sekarang ni tengah masalah Petronas, betul tak? Dan semua orang duk bimbang kena buang kerja. Saya tahu lah sebab kawan-kawan saya banyak Petronas, saya juga banyak kawan dengan budak-budak UTP. Ha, jadi bila kita jumpa mereka macam mana? Ustaz teruk, minyak pun teruk lah ni. Berapa-apa beres, tol 23 ya? Ha? 29? Ha, kuih teruk. Dia kata ustaz kostil lebih pada tu. Teruk kami ustaz. Saya pun kata tak ada cara lain lah. Wadduha wallayli idza saja. Benda ni memang tengah teruk, tapi dia akan berlalu tak lama lagi. Sebab itu janji Allah. Sebab dia takkan kekal macam tu saja. Orang yang bahagia takkan bahagia selama-lamanya. Orang yang derita takkan derita selama-lamanya. Dia akan ada tempoh dia. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ni paling mustahak. Tuhanku tak pernah meninggalkanmu. Walaupun orang semua kata kamu tak betul, kamu hina, kamu adalah orang yang salah, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kamu. Kita nak bimbang apa? Sebab tu orang susah hati dia baca Wadduha. Tapi dengan sebab faham lah. Bukan saya buat pasal tajwid. Kalau saya buat pasal tajwid Wadduha wallayli idza saja, jadi dia baca imalah untuk sibuk tajwid. Tapi kalau dia sibuk dengan maksud Tuhan, dia akan nampak Allah. Tuhan takkan tinggal. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mustahak. Tak apa, dunia ni ujian dia. Jadi apa pun, kita nak tunggu balasan di akhirat. Kita tak tinggal dunia, kita terus buat kerja dunia dan kita kena pegang dunia. Tetapi kita tahu balasannya di akhirat. Ini yang benar besar yang kita pernah faham. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mustahak dalam hidup ini adalah bila kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tiru perjalanan Nabi. Ambil terus pada Nabi. Jangan ambil pada orang. Sebab orang kadang-kadang bagi pandangan salah. Nak ambil terus pada Nabi, kena mengaji mak Nabi. Nak mengaji mak Nabi, mengaji sirah Nabi. Apa tu kadang-kadang ada juga orang yang bila tanya soalan dia rasa susah. Kan kita selalu tanya ustaz-ustaz, saya ni bekerja. Pernah dengar soalan ni? Saya ni bekerja di Petronas, tapi saya perempuan, tapi selalu kena pergi offshore. Ada dah soalan tu? Sini tak kena pergi offshore? Tak ada. Ni semua kerja pejabat.
Bagus sini semua tak cakap, berjabat-jabat, bagus diam soleh. Anak siapa lah dia baik sangat. Jadi maknanya ada sahabat-sahabat kita di Petronas tanya, "Ustaz, saya ni kerja, saya pergi ke offshore, saya seorang perempuan, hak lain semua laki-laki." Saya pernah tanya satu ustaz yang lain, ustaz tu kata berhentilah kerja. Pasal duduk situ fitnah. Banyak lagi kerja yang boleh buat. Kalau boleh tukar departmen lain, kalau boleh ambil tempat lain. Maka saya kata jawapan itu sangat menyempitkan. Kita pun kata, kalau dah kena pergi offshore, kena masuk ke laut, kena buat training dalam laut, kena turun ke laut, menyebabkan baju basah dan sebagainya, Allah Ta'ala tahu. Kita bukan niat nak tunjuk ke orang, nak pamer ke orang. Tapi itu yang kita kena buat, kerana itu bidang kita. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kerana di hati kita sentiasa cari cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ada sifat macam tu, baru dunia ini selamat. Kalau jadi apa pada orang, kita bagi semangat. Jangan bila tengok orang melakukan kemungkaran, kita tunjuk rasa marah kita. Kan biasa gitu. Tengok orang kapur, la haula wala quwwata illa billah. Tapi tak berani tegur. Cuba tengok orang kapur, tanya nama siapa. Dan adik nama apa? Saya sekarang duduk kempen satu benda, tuan. Apa dia? Kita duk kata Islam, 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 tapi Islam tak sampai kepada rakan-rakan kita yang tak Islam. Pernah sampai Islam pada mereka yang tak Islam? Ha? Pernah sampai? Jumpa rakan-rakan tak Islam, sahabat-sahabat kita yang pakai skirt di bawah, pernah mengorat? Pernah ajak makan sekali? Oi, jauh macam mana tak pernah langsung? Tuan-tuan, tak satu soalan. Pernah tuan-tuan jumpa, hai, jom minum dengan air? Pernah tak? Oh, tak pernah bagus. Eh? Tak apalah, orang perempuan tak apa, hak orang lelaki ni. Pasal orang lelaki dia ada can isteri 3-4 tu, Tuhan bagi tempat tu. Sebab nikah takut, sebab nikah takut. Siapa? Jadi macam bila kaya kita kena sebab nikah, sebab buka pucat je. Ini peman sungguh lah. Jadi mana? Tak apalah, cuma nak cerita bahawa saya selalu kempen. Kempen saya simple. Jumpa siapa pun hari ni, kita kena ada perasaan nak cerita Islam dekat dia. Tapi, ini dia. Bukan turun direct cerita Islam tu, tak betul. Pertama kena connecting dulu, kena hubung dengan dia. Macam nak hubung dengan dia? Yang tu kita tegur, hi, how are you? Eh, sudah makan? Kan? Tambah tuan-tuan boleh cakap orang putih pula. Ha. Are you eat already? Itu lah. Dia kurang kan? Maknanya nak bagi tahu, kita kena impor dan cakap dengan mereka. Sebab gini, pasal tak ada orang Chinese yang masuk Islam sebab kahwin, betul tak? Bila dia kahwin, dia dapat teman laki-laki dia. Teman laki-laki dia Melayu. Tapi Melayu haprak, tuan-tuan. Tak guna punya orang, semayang tak pernah. Puak-puak ni lah yang selalu menggoda rakan-rakan Cina dengan kahwin. Bila anda terfikir nak buat benda tu? Oi, banyak soalan tak jawab ni. Jadi ceritanya nak bagi faham pada kita bahawa sebab tu bila saya cakap tentang agama, saya cakap tentang keluasan, saya cakap tentang positif, saya cakap jangan hukum orang, saya cakap bagilah ruang untuk orang kembali, dan jangan sempitkan orang dalam bidang masing-masing. Kecuali benda itu haram total, kita jangan bagi terlibat lah. Contoh dalam bak arak, itu tak payahlah. Kerja apa, bartender, itu kena berhentilah. Tapi kalau 7E, masih boleh. Kalau masih kerja di Tesco, masih boleh. Kalau kerja di tempat-tempat tertentu yang memang tempat itu ada campur sikit maksiat dengan tidak maksiat, masih boleh. Sampai habis bateri. Jadi maknanya semua benda tadi tidak ada masalah bagi kita. Jadi sebab tu muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang terakhir saya nak sebut, kita sampai kedua ya. Kedua. Yang terakhir saya nak sebut apa dia? Macam ni. Bila kita duduk dalam dunia hari ni, yang saya nak adalah jom kita bantu dakwah. Sebab dalam keadaan terakhir Nabi nak wafat, ada satu perkataan yang Nabi sebut, Nabi ungkap. Masa Nabi berada di atas dada Aisyah, Nabi sebut perkataan ini, Allahumma syahad inni qad balagtu risalata. Ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu. Aku telah bagi tahu orang semua apa yang kau suruh bagi tahu. Baru Nabi hembuskan nafas terakhir di atas dada Aisyah. Nabi mati di atas dada Aisyah setelah Nabi sebut perkataan itu. Maknanya Nabi betul-betul yakin dia telah menyampaikan dakwah. Soalannya, adakah yang Nabi buat itu kita buat?
Soalannya, adakah kita boleh jawab tempat Allah Ta'ala esok? Bila Allah Ta'ala tanya kita soalan ni, hal balagta risalati, kamu menyampaikan tak risalah? Sebab tu saya selalu kata, anda kalau ada rakan-rakan tak Islam, kita bukan kempen dia masuk Islam. Kita kempen dia ke arah kebaikan Islam. Bila kita kata Islam macam ni, tak apa, you jangan faham, you jangan masuk. Tak, saya baru ni ceramah di depan guru-guru di Institut Pendidikan. Guru-guru tu ada yang Kristian. Cerita tentang maulid, kebetulan bagus tempat tu. Dia wajibkan sekali orang-orang tidak Islam mendengar pasal Nabi. Saya kata gini, guru-guru yang ada di sini, yang akan bakal menjadi guru di Sarawak, di Sabah, yang berasal daripada Sabah dan Sarawak, saya kira yang saya cerita pasal Nabi ni tak salah. Sebab kami mencintai Yesus, kami sayang Yesus, kami beriman dengan Yesus. Jadi kalau kami cerita pasal Muhammad, kamu boleh bawa cerita ni bagi tahu kepada anak-anak murid Islam betapa kamu kenal Muhammad, supaya mereka balik menjadi baik walaupun kamu belum Islam. Tidak salah kan apabila seorang itu tidak Islam menceritakan Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad diiktiraf sebagai tokoh yang paling wibawa dalam dunia. Kamu terima? Sebenarnya yang kena jadi adalah kita kena interaksi. Sebab tu saya selalu suka guna kaedah gini. Sebelum kita cerita agama kita, kita tanya dia dulu agama dia. Eh, you Kristian macam mana? Eh, nak tanya yang kata ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus tu macam mana? Dia pun cerita. Dia cerita baru, boleh kata, ah, saya pun tak tahu. Saya Kristian gitu-gitu ya. Itu lagi senang. Maknanya, kena gitu. Dan kita tak payah kempen dia dengan masuk Islam. Kita hanya cerita Nabi Muhammad, kami ada Nabi, kami suka macam ni, di kehidupan kami. Tak apa, you dengar ni supaya you tahu orang Islam ni dia punya pantalaran ni, kelebihan dia. Kali itu kita selalu sembangkan, saya yakin satu hari hati mereka terbuka untuk Islam. Kalau pun mereka tak masuk, mereka akan nampak Islam agama yang cukup baik. Yang salah hari ni bukan Islam, yang salah adalah orang Islam. Cat Steven. Satu hari, seorang wartawan daripada IKIM tanya dia satu soalan. Macam mana boleh terima Islam? Dia jawab soalan tu. Dia kata, kalaulah saya dapat Islam, dengan melihat orang Islam, saya pasti tak masuk Islam. Kata dia, saya pasti tak masuk Islam. Sebab satunya orang Islam jauh daripada Islam, yang dekat dengan Islam pula menyempitkan Islam. Yang dekat dengan Islam tak boleh tengok benda-benda yang pelik. Tengok je hukum, langsung tak bagi can pada orang. Saya dapat Islam melalui bacaan saya terhadap Al-Quran. Sebab tu baru ni dia tulis satu buku yang menarik, kenapa saya memetik gitar kembali. Sebab dia tinggal gitar ni hampir 25 tahun. Satu hari anaknya nama Muhammad yang sudah besar, buat balik gitar ke rumah. Balik-balik dia tengok gitar, Allah, bila tengok gitar, kawan kan dulu artis. Bila tengok gitar, Allah, teringat balik nak ambil gitar. Macam kita lah pergi karaoke dia lah. Tiba-tiba tinggal karaoke, pastel jadi Islam. Soleh baik kan. Tiba-tiba kena mengaji, dengar cerita Allah, semua jadi menangis, terasa-rasa nak balik pada agama. Sampai letak, tak pindah karaoke dia lah. Semua tak duduk sini, saya tak faham apa orang sini buat. Saya duduk cari juga, daripada tadi duduk cari benda apa orang sini buat, saya tak jumpa. Tak apalah. Jadi maknanya, katalah kita kaki karaoke semua duduk lepak ni, satu hari kita kena istaf, orang beritahu kita tak boleh, karaoke ni haram. Kita pun tak pindah. Lama-lama terlalu depan karaoke, rapok. Allah, teringatlah. Ish, ni kena boleh tarik lagu dua sedap ni. Jadi itulah perasaan Steve Jobs lah, perasaan Cat Steven. Dia kata 25 tahun aku tinggal kita, satu hari anak aku Muhammad rupanya ada darah seni macam aku, buat balik kita, aku jadi terus nak main kita. Sebelum aku petik gitar tu, aku semak balik buku-buku kitab semua, tengok semua. Maka aku dapati sebenarnya yang mengatakan gitar ni haram semua, tak ada hadis, tak ada yang Quran. Hadis sebahagian orang yang cuba mengatakan dia haram dengan tujuan-tujuan dan hujah-hujah tertentu. Maka hari ini aku bermain gitar kembali,
tuan-tuan, sebab dia main gitar balik, ribuan orang dah Islam di tangannya setelah mendengar konsertnya dan dia bermain gitar. Ini maksud saya. Kalau tuan-tuan faham maksud ni, tuan-tuan hari ni saya cadangkan menjadi pendakwah. Pendakwah bukan penceramah tau. Sebab kalau semua nak ceramah macam saya, tak boleh. Nah, sebab tu dia jemput ustaz tentu ceramah, bukan semua ustaz boleh ceramah. Dan ada ustaz bila ceramah dia lebih banyak apa nama daripada ceramah. Saya apa nama masalah ni apa nama saya apa nama banyak apa nama. Dan kita bukannya ni orang yang boleh macam tu. Habis tu apa dakwah kita? Apa yang paling kita reti itulah kita dakwah. Saya kata pada Amy Search, Abang Amy, terus dakwah. Macam mana ustaz? Konsert itulah dakwah. Macam mana nak dakwah di konsert? Alah kan mudah. Bila sampai time konsert kan biasa bagi salam. Biasa bagi salam tak? Biasa. Masa orang datang bawa poster tu, kan orang ada poster Amy Search. Abang Sandy setelah bertulis bawah sikit, may Allah bless you, God with you, Allah love you. Tulis gitu. Oh, dia kata bagus tak cadangan ustaz. Saya tak suruh dia berhenti, saya suruh dia terus di situ dan bawa agama. Bila datang konsert, contohnya konsert Double Trouble, contoh. Masa nak start konsert tu bagi salam, Assalamualaikum JB. Lagi tu konsert tak? Kan? Lepas tu tanya, apa khabar? Tanya lagi, sudah makan ke belum? Mereka jawab, sudah makan. Satu soalan dia kena tanya, anda sudah sembahyang? Mesti terpinga-pinga. Saya kata buat gitu. Baru dia cerita. Betul sebab aku tak sebut fikiran. Saya dulu pernah pergi konsert di Indonesia. Saya dijemput untuk bagi menyanyi dalam satu konsert. Rupanya belakang stage tu di Indonesia sudah ada musalla. Arti-arti ni solat. Mereka solat kemudian baru mereka menyanyi. Yalah, masih bercampur dengan maksiat. Tapi kurang-kurangnya, saya sebut tadi, perkataan paling besar dalam ceramah hari ini, control damage. Saya bukan bercakap pasal jadi baik sepenuhnya. Kita bercakap pasal rosak dah berlaku. Macam mana nak control. Orang tanya saya, ustaz pergi tengok wayang, ustaz tak takut ke dengan Allah Ta'ala? Pasal takut pergi tengok wayang? Tak faham saya ustaz. Ustaz kata ustaz takut pada Allah, tapi ustaz tengok wayang. Ya, sebab saya takut pada Allah saya pergi tengok wayang. Macam mana ustaz? Kalau saya tak pergi tengok wayang, anak-anak saya akan pergi tengok wayang. Dia akan pergi dengan siapa? Dia pergi dengan kawan-kawan dia. Tak tentu isap rokok ke tak. Dia bawa kawan perempuan dia, nanti lagi bahaya. Dalam tu dia buat kerja haram. Daripada mereka bertindak sendiri, lebih baik mereka bertindak dengan saya. Bila mereka kata, Abi nak tengok wayang, tunggu Abi. Abi pergi kuliah dulu untuk kita pergi tengok wayang. Cerita apa? Semua cerita. Kan? Katun tak katun, semua sekali. Sepanjang cerita tu, bukan cerita keranda Tok Wan terbang. Saya pergi. Jadi maknanya tu. Abi, jom kita pergi karaoke. Saya bawa anak-anak pergi karaoke. Sebab anak-anak minat menyanyi. Mereka suka nyanyi lagu tu. Aku tanya apa khabar? Aku tanya apa khabar? Aku tanya apa khabar semua? Tu rap depan tu. Mereka nyanyi lagu putih-putih melati, merah-merah delima. Putus semua ni? Oh betul, tak pergi karaoke semua. Alhamdulillah. Sebab tu saya pergi. Sebab saya takut. Lepas ni kalau saya biarkan mereka, saya kata jangan pergi karaoke. Ingat anak-anak kita nak duduk diam. Pasal kita dulu macam tu. Hak mana pok tak bagi, hak tu jadi. Betul tak? Betul. Takkan tak pernah jahat? Takkan baiklah kau ni. Jadi maknanya, itu yang menyebabkan kita kena ambil benda tadi. Kalau bukan untuk orang lain, sekurang-kurangnya untuk family kita, kita boleh selamatkan keadaan. Sebab tu saya seronok bila tengok satu family datang bawa Tok Wan sekali. Tok Wan pun tak pernah dengar lah. Apa? Lagu apa? Tak apalah. Bawa sebab di situ tempat yang baik. Lagipun kita bukan campur orang, kita ada bilik tu lah. Kita rendah lah dalam bilik tu. Walaupun surah kita tak start kan? Orang dengar tu jadi pitam. Aduh. Tak apa. Yang penting kita kena bawa tempat demikian. Sebab ni saya nak sebut,
Bila ramai orang soleh berada di tempat yang dianggap tidak soleh, baru kita boleh claim soleh. Betul tak? Tak nampak lagi. Tuan-tuan, tiap-tiap ujung tahun tuan-tuan pergi cuti di mana? Ada pergi Langkawi? Ada pergi Krabi? Ha? Ada pergi mana? Phuket? Ada pergi? Saya takutlah tanya tuan-tuan ni. Semua tak mengaku saya tak dedah kat orang. Saya selalu pergi hotel. Saya selalu bawa anak-anak pergi hotel. Saya akan pergi tempat-tempat yang di mana paling banyak maksiat dah. Kenapa? Sebab di situlah tempat paling maksiat. Kenapa ustaz pergi? Saya sebut tadi. Sebab saya install dari saya pendakwah, saya kena pergi tempat demikian. Saya masuk hotel. Dalam bilik hotel, dalam freezer, dia ada arak. Tapi bila saya pakai email saya, ustazzulkifli@gmail.com, kawan tu tengok Ustaz Zulkifli, cik ustaz, ya. Nanti saya suruh orang saya buang semua arak-arak dalam apa freezer. Saya tak suruh pun. Cuba kalau ribut ustaz pergi ke situ. Tak ada arak. Lepas saya tak ada permintaan. Kemudian saya ajak isteri saya mandi. Sampai hidup balik. Sampai mandi. Mandi di kolam. Mandi di kolam pakai swimming suit yang muslimah pakai. Swimming suit tu dulu sangat susah dapat. Kebetulan masa tu orang pun tak pakai yang tu. Bila pakai yang apa lifeguard tu selalu cute. Saya kata, cik, yang ni diiktiraf lah. Yang ni memang sukan air pun tak. Okay, masuk. Bila kita pakai gitu, ada perempuan yang pakai seksi. Dia berenang macam dukung. Mari tepi kita. Kita tak mengelak lah, kita kena tunjuk maco lah. Tak kena mengelak pepi kat dia lah kan. Tapi tengah-tengah tu dia pun sembang. Mana dapat baju ni ya? Kami pun kena pakai baju gini lah. Ini menyebabkan selamat sikit lah. Kami punya tak lah macam ni. Nampak? Sekurang-kurangnya, kita bawa Islam ke tengah dalam dakwah yang orang sedang mencari sesuatu. Kalau kita duduk berasingan, kita tak pergi tempat demikian, kita ambil sikap, aku kira jaga agama aku ya. Kita sebenarnya bakal ditanya oleh Nabi, kamu tak sampai apa pun, kamu hanya penting diri, kamu nak masuk syurga sendiri, jangan harap dapat menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu saya selalu pesan, kakak kalau main kerja, pakai tudung yang paling cantik, kena perhiasan paling cantik. Ibu-ibu yang mengaji kat saya, saya mengajak ni banyak orang tua-tua. Banyak ibu-ibu tua. Sebab tu bila saya mengajak kat mereka, selalu bawa minyak angin. Minyak angin tu apa? Ada sakit lutut kan? Tapi saya selalu pesan, ibu-ibu kena pakai tudung yang paling comel. Sebab ahli syurga comel. Siapa nak masuk syurga mesti muda, tak boleh tua. Pakai tudung nampak muda. Siapa yang menuakan tudung dia, dia akan jadi orang yang tak layak masuk syurga. Dia orang pun pakai tudung cantik. Akhir sekali saya panggil dia orang, kau apa abang? Apa kat kau makcik lah. Duh, saya nampak muda. Hai, dengan mereka main ustaz. Tahu mereka tua bila? Bila satu hari pakai tudung, ada rambut terkeluar. Memang putih. Baru tahu mereka betul-betul rambut putih tua lah. Tapi kalau mereka pakai tudung, mereka nampak muda. Sebab tu saya dulu dengan Palisaya. Kenapa Palisaya? Saya tanya Palisaya. Malaysia, sebab apa pakai tudung? Dia jawab mudah ya. Sebab cantik ustaz. Sebab kalau saya buka rambut, saya terpaksa warnakan rambut saya. Warna rambut ni penat ustaz, kadang merah, kadang biru. Kalau saya pakai tudung, saya boleh buat macam-macam warna. Ada warna pink, warna kelambu, warna macam-macam. Tudung pula boleh pattern macam-macam. Untianak harum sunan malak, dah tengok pattern tu. Pusing, tak tahu nak tahu kaya lebih pap, selempang naik, pucuk pap. Ada tudung kelambu tak? Alam tudung kau tu, tutup. Ada tudung anaconda, pernah tengok tudung anaconda? Anaconda di belakang ni dia macam ada birak sikit. Kalau kita tengok belakang dia macam dia nak beritahu, kenapa anda pakai cantik begini? Satu ya, anda kena lihat. Anda nak beritahu orang Islam agama paling cantik. Dan warna yang aku pakai ni menyebabkan kalau orang tengok aku, orang kata, wow, Islam hebat lah. Dah lah cantik, comel pula, wow. Inilah perasaan orang lain bila melihat kita. Cuma kita tak pasang. Yang tu saya selalu pesan. Jangan bila pakai tudung, sengit. Oh, sengit sebelah tu. Kan? Bila pakai tudung, tahu sarung dia. Ada dulu makcik tu pakai tudung, sarung-sarung terbalik. Oh, saya kata makcik ni boleh gagah.
yang ni yang saya maksudkan. Kan? Waktu betul lah yang Mawar buat tuduh-tuduh lah. Apa nama? Farida. Kau kata Farida tuduh ni bukan saja mahal. Tuduh tu punya canggih. Kalau kena lenyek dengan stem roll, tak rosak oning dia. Wah, punya dahsyat oning dia. Nah, jadi maknanya yang ni maksud saya. Kalau kita kena kalipstik sikit-sikit yang tidak kabar hujan jahiliyah, boleh. Sebab kita tak ada nampak kering sangat, tak ada nampak muka kita tak ni. Kena buat supaya Islam nampak comel. Yang paling mustahak, pakai minyak wangi yang tujuan untuk cover buah badan. Sebab saya selalu dengar, saya ustaz kadang-kadang malas nak salam dengan budak-budak perempuan yang pakai tudung ni. Sebab busuk ustaz. Dengar perkataan tu aku jadi marah tu. Muka cantik dah, mulut busuk. Bukan, dia tidak kenakan minyak wangi. Pakai minyak wangi dengan syarat, bukan tujuan untuk menggoda orang lain, tapi untuk cover badan supaya tidak berbau. Yang tak boleh, pakai sampai follow me. Itu tak boleh. Pakai tu sampai orang daripada tu isi minyak, bawa minyak wangi daripada minyak. Minyak tak boleh. Itu je. Tapi kalau pakai sekadar bawa cover. Memang ada hadis Nabi kata, innal mar'ata idha sta'atara famarat ala madis fahiyya kada wa kada. Mana-mana orang perempuan yang lalu di majlis, dia pakai minyak wangi, maka dia adalah penzina. Maksudnya, pakai tu nak goda orang supaya berlaku zina. Tapi kalau pakai tu sekadar nak hilang bau badan, dan tabarus bukan yang tujuan dia nak menggoda orang. Kita tahu tabarus nak goda orang ataupun tidak. Kalau tabarus tak goda orang, tidak ada masalah. Kalau tabarus goda orang, oh tak boleh. Tabarus boleh. Pakailah nak pakai paku putih ke, telajak lari ke, pakailah kan. Jangan goda sudah. Ku putih, barulah putih. Tak boleh buat. Jadi nak cerita bahawa ini benda-benda yang saya sebut. Saya tahu. Ada orang bila saya cerita buat ni bertemu dengan jiwa dia. Ataupun ada orang yang tak pernah dengar. Atau orang kata, kalau inilah agama, ini yang seronok. Saya bukan nak buat keseronokan semata-mata. Tapi saya nak Islam pergi lebih jauh. Cukup-cukuplah orang kata, jangan buat ini. Jangan tengok bola. Bola tu macam tendang kepala Husin. Tak mau dengar lah benda tu. Kita mesti tengok bola. Sebab dengan tengok bola, kita ada ruang menyembang dengan orang. Kita kena main Facebook. Sebab di Facebook banyak ruang baik untuk kita selit tu lah. Lepas tu saya pernah kata, siapa tak nak Facebook, lemahlah iman dia. Siapa yang tak selfie, lemahlah iman dia. Pasal bila dia selfie, dia buah gambar yang betul. Gambar yang tutup aurat yang elok. Menyebabkan orang tahu, oh ni tudung macam ni ya, kau nak cari lama. Hari ni nak tunjuk orang balik pada Islam, tak balik pada Islam. Tuan-tuan tuduh hari ni, pondan buat tau. Tengok tak tuan-tuan tuduh tu. Saya nak buat jantan rezeki, nak tunjuk pada kakak ni. Saya tak pernah tak ketuduh, saya bukan jantan. Dia buat tuan-tuan tuduh. Akhir sekali dia buat tu jadi. Pasal apa zaman hari ni orang sudah mula mengenakan tuduh. Pelan-pelan perubahan. Jangan hukum orang, balik kepada syariat Islam. Yang lain, kalau kita rasa bahawa apa yang saya sebut ini adalah satu mereka pembawa Islam, atau kita nak direct terus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mustahak, Allah tahu apa tujuan kita buat. Kalau kita buat satu kerana untuk Allah, ya Allah aku tak nampak Islam tu hina sangat, maka buatlah. Tapi kalau kita buat kerana untuk kepentingan nafsu kita, maka kita jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulihat, jangan lari daripada dunia. Teruskan berada di sini. Terus kerja di Petronas. Terus berada di sini. Sebab kalau anda tidak berada di sini, orang lain akan ganti tempat anda. Orang lain akan ganti tempat anda. Kalau mereka menguruskan projek, mungkin mereka tidak beriman macam anda. Anda kau-kau main dengar kuliah dan duduk mendengar amanah-amanah yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi kita makin baik, makin baik dan makin baik. Saya berhenti kat dulu insyaAllah. Ada masa saya nak mencemburu kita. Katanya ada makam bulan depan ni. Biasanya siapa tahu maulid ni buat kambing. Ini kambing. Jadi maknanya saya berhenti kat tu lah insyaAllah. Salah silap. Nampak macam ada biskut Jacob ya. Itulah sedikit kita bincang pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang silap dan salah tu daripada saya. Tapi yang penting nak bawa Islam sebenarnya. Itulah Islam di zaman hari ini. Wallahu'alam. Serah balik kepada Tuan Pengusir insyaAllah.